Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yaitu Dodo Edutainment Official. Kali ini kita akan membahas tentang pria ini pura-pura jadi tukang paket ya untuk memberikan kejutan kepada ibunya. Seperti apa videonya, kita langsung lihat videonya berikut ini teman-teman. Ya. Jadi berikan kejutan ya. Jadi ada yang memvideokan ya peristiwa ini ya. Ini adalah anaknya ya. Anaknya yang pura-pura jadi tukang paket teman-teman. Kemudian salaman ya, dikira siapa gitu sama ibunya. Kemudian ketika dibuka helmnya, langsung ibunya memeluk anaknya. Luar biasa teman-temannya. Jadi memeluk anaknya luar biasa ya. Jadi pengorbanan ibu itu sangat luar biasa. Karena ini jalan pulang, kemudian ketika ada kesempatan berusaha untuk pulang dan kemudian memberikan kejutan, ya kejutan dia menyamar sebagai tukang paket, ya kemudian ketika cium tangan kepada ibunya ini, ibunya tidak menyadari ya bahwa itu adalah anaknya, kemudian seketika membuka helm, ya kemudian langsung memeluk anaknya ini, ibunya ini, ya jadi luar biasa teman-teman. Ini ketika langsung dibuka dan dipeluk oleh ibunya. Oke, jadi teman-teman kalau kalian masih memiliki orang tua, sayanglah orang tua kalian. Kemudian bahagia kalau mereka. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan perjuangan orang tua yang sudah melahirkan kita, kemudian mendidik kita sampai sekarang menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang mengenal apa itu dunia ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya. Ini viral mengharukan yang memperlihatkan video seorang ibu yang akhirnya melepas rindu dengan anaknya setelah bertahun-tahun tidak berjumpa teman-teman ya. Dalam video itu tampak seorang pria menggunakan helm turun dari motornya. Dia tampak membawa kardus di belakang motornya. Pria tersebut kemudian berpura-pura menjadi tukang paket ya. Ya, kemudian memberikan kejutan sama ibunya setelah tak jumpa bertahun-tahun dan pura-pura jadi tukang paket teman-teman ya. Hingga akhirnya tangis ibu itu pun pecah saat pria yang berpura-pura mengantar paket tersebut membuka helm ya. Keduanya kemudian berpelukan saling melepas rindu. Ibu tersebut tidak menyangka bisa melihat anaknya ada di rumah. Kemudian sang anak juga tampak terharu dan tidak menahan tangisnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.